guys, welcome back to my channel. Okay guys, di video kali ini aku akan sharing pada kalian, aku akan show off pada kalian makeup apa yang aku pakai hari ini, dan tentunya makeup ini tidak memerlukan budget yang mahal. Murah meriah dan hasilnya okay banget guys. Aku hanya memakai produk dari Viva. Hari ini aku akan mengkombinasikan semua produk dari Viva dan akan aku rangkaikan menjadi makeup today. Nah guys, seperti kita ketahui makeup dari produk Viva ini ya, dan sudah sejak dari nenek moyang kita sudah ada Viva ini kali ya. Nah sekarang ini hari ini aku akan mencoba merangkaikan produk dari Viva dari step-step apa hingga menjadikan makeup kita terlihat good looking. Nah seperti biasa ya guys, sebelum kita bermake up merek apa saja, kita biasakan membersihkan wajah kita dahulu. Nah ini juga step-step dari Viva, aku akan kasih tahu pada kalian. Di sini aku memakai mid cleanser yang dari Bengkuang ya. Kalian boleh pakai apa aja, variannya banyak ya, jadi sesuaikan dengan kesukaan kalian, senyamannya saja. Ini aku akan bersihkan wajahku dulu dengan mid cleanser. Ini kondisi aku pagi hari ya guys. Ini muka aku bangun tidur tadi sudah cuci muka pakai facial wash, dan ini mungkin tidak terlalu kotor ya, berbeda dengan kalau kita sedang pulang aktivitas dari luar ya. Jadi aku langsung aja tap-tapkan pada kapas saja dan melakukan membersihinnya gini aja, aku seperti biasa basicnya aku ya guys. Nah kelihatannya bersih tapi juga dekil ya guys. Nah kemudian step berikutnya aku akan bersihkan, aku akan bilas dengan air mawar ya. Air mawar, air ajaib, air segala-segala penyembuhan masalah kulit kita. Kemudian aku taruhkan sedikit dan aku bilaskan pada, ini fungsinya agar membuat wajah kita itu lebih bersih, lebih fresh ya guys, dan mengembalikan pori-pori yang kebuka tadi dan mengembalikan pH kulit dengan normal. Nah ini sudah selesai dan ini tunggu beberapa detik aja agar supaya itu wajah kita itu kering ya guys. Nah setelah itu aku akan mengaplikasikan sunscreen. Kunci dari segala pemakaian skincare atau makeup, sebagus apapun dan semahal apapun harus ada kuncinya ini ya guys, adalah sunscreen. Jadi kita wajib banget untuk mengaplikasikan sunscreen ini sebelum mengaplikasikan makeup atau skincare yang kita gunakan. Dengan ukuran ruas dua ruas jari, kita aplikasikan sunscreen ini terlebih dahulu ya guys. Nah ini kita totol-totolkan seperti ini. Kemudian kita blend. Nah ini sudah rata ya guys, ratakan hingga ke leher agar supaya wajah kita itu tidak belang. Dan sunscreen ini sendiri melindungi wajah kita directly dari UVA dan UVB ya guys. Jadi penting banget pemakaian sunscreen pada wajah kita sebelum kita bermakeup ataupun di saat kita setiap harinya beraktivitas di luar rumah. Nah kemudian tunggu sebentar agar sunscreen ini meresap ke kulit kita dan kering seperti ini ya guys. Ini tuh teksturnya kenyal karena sunscreen ini berbentuk dan mengandung gel ya guys ya. Nah setelah ini kering guys ya, step selanjutnya di sini aku akan pakaikan pelembab ya. Buat pelembabnya sendiri juga bebas, kalian mau pakai, kalian mau enggak itu terserah ya. Kalau di sini aku mau pakai pelembab dan ingin makeup aku hari ini itu lebih bagus dan lebih lembab, jadi aku akan tambahkan pelembab ini. Dan pelembab ini juga varian dari Bengkuang dan tentunya ini juga ada kandungannya untuk membantu mencerahkan dan memutihkan kulit kita ya guys. Nah kemudian aku akan pakaikan sedikit saja juga, secukupnya. Di sini aku pakaikan seruas jari ya. Kemudian aku tambahkan. Ini lembut sekali guys.
teksturnya sangat lembut dan ini membantu melembabkan wajah kita, kulit wajah kita. Apalagi buat kalian yang mungkin memiliki jenis kulit wajah atau kulit kering ya guys. Jadi jangan skip pelembabnya. Agar tekstur dari kulit kita yang kering itu bisa dilembabkan dan bisa memudahkan untuk kita ngeblend makeup atau skincare yang kita gunakan ya guys. Nah ini sudah kering ya guys. Jadi wajib kalian ketahui memakai urutan dari skincare apa saja itu. Biasakan pakai bedah ya guys. Jadi setelah pemakaian sunscreen kita tunggu dengan beberapa detik agar kering. Lalu tambahkan dengan pelembab juga begitu. Tunggu sampai berapa detik kemudian kering. Jadi jangan bersamaan dipakaikan semua tanpa jeda. Dan itu akhirnya akan memberikan hasil yang kurang maksimal. Karena jadi ngeblok-ngeblok itu jadi nggak rata step by step. Jadi yang kita gunakan jeda untuk memberikan agar hasil make up kita atau skincare kita itu bagus maksimal. Oke guys, lalu berikutnya kini aku akan tambahkan dengan pemakaian foundation. Foundation ini juga dari Viva. Aku pakai yang warna kuning langsat ya. Kalian boleh pakai sesuai dengan warna kulit kalian saja ya. Dan di sini aku pakai yang varian dari Bengkuang juga. Kemudian aku akan tambahkan secukupnya ya guys. Aku berikan totol-totol manja pada area wajah seperti ini. Lalu kita blend terutama di sekitar area mata ini ya guys, untuk memberikan atau menyamarkan kalau kita memiliki kerutan-kerutan di sekitar area mata itu bisa teratasi atau bisa kita samarkan. Sekarang kita blend rata ke seluruh wajah. Nah ini ya guys, ini sudah aku ratakan foundationnya dan kemudian kita tunggu berapa detik agar meresap dulu foundation ini dan menyatu ke kulit wajah kita. Kemudian step berikutnya aku akan aplikasikan bedak. Nah, di sini aku akan aplikasikan bedak ya guys. Aku pakai bedak padat. Kalian juga bebas, boleh pakai bedak yang tabur juga. Bebas, ini semua dari Viva. Viva kesayangan kita semua. Nah, di sini aku akan pakai bedak. Ini bedak compact powdernya juga dari Viva ya guys. Ini aku pakai yang warna kuning langsat juga. Kalian bebas terserah, sesuaikan dengan warna kulit kalian masing-masing. Oke, sekarang aku akan tambahkan bedak. Cukup ditotal-total aja ya guys, jangan digesrek-gesrek begitu, nanti hasilnya akan tidak bagus. Karena kalau digesrek-gesrek itu akan memberikan geseran-geseran pada pelembab dan foundation kita yang sudah aplikasikan tadi akan tergeser. Jadi cukup ditotal-total saja. Nah ini guys, sudah aku berikan bedak dan ini hasilnya cukup lumayan bagus. Nah sekarang akan aku tambahkan make up yang lain dan aku tidak akan videokan karena ini durasinya akan panjang. So tonton terus hingga video ini selesai ya guys. Nah ini guys looknya setelah aku tambahkan dengan mengaplikasikan eyeliner, eyebrow dan lipstick seperti ini. Jadi guys, make up atau produk dari make up yang murah meriah juga bisa memberikan hasil yang bagus dan hasil yang maksimal. Seperti ini. Dan aku suka banget dengan hasil terakhir dari make up-an aku hari ini ya. Dan buat kalian, semoga video ini berguna buat kalian dan kalian silahkan mencobanya. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video aku ini ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe pada channel ini. Goodbye!